Nama saya Sophia, biasa dipanggil Sopi. Saya berasal dari Pangandaran, lebih tepatnya di Langkap Lancar. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di SMK Bakti Karya Parigi, kelas 11, angkatan ke-6, kelas multikultural. Kalau di sekolah yaitu belajar selama 3 minggu sedang menjalankan kegiatan Ramadan. Kalau sore mengaji menunggu berbuka puasa. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi pengusaha yang sukses karena saya ingin meneruskan usaha kedua orang tua saya. Ketika saya mempunyai teman yang dari berbagai daerah, karena selama saya tinggal di Langkap Lancar, saya belum lihat orang Papua. Hobi saya yaitu memasak. Ketika waktu kecil, bapak saya diberhentikan dalam pekerjaan, sedangkan kebutuhan keluarga lebih banyak. Ketika dikirim uang sama orang tua, terus ketika melihat orang tua saya bahagia. Resti Kejora sih, karena beliau sangat berjuang untuk mencapai cita-citanya dari panggung kecil sampai panggung besar. Resti juga, walaupun dikhianati oleh suaminya, tapi dia tetap menerima kembali dan memaafkan suaminya demi anaknya. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Ali bin Abi Thalib.